Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara memperbarui aplikasi Google Play Store. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara menyembunyikan aplikasi di dalam kalkulator. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi versi Play Store itu terkadang memang tidak di-update ataupun diperbarui secara otomatis ya. Nah, tetapi kita bisa mencoba untuk memperbarui ataupun mengupdate-nya dengan cara mengeklik nomor versi Play Store-nya. Caranya, langkah pertama di sini kalian buka aja dulu aplikasi Google Play Store di ponselnya, kemudian nanti di halaman ini kita klik aja yang profil ya, icon profil di atas sudut kanan atas ini. Dan selanjutnya nanti di sini teman-teman pilih aja yang setelan. Selanjutnya kita pilih aja tentang, dan di bagian ini kita scroll aja ke bawah sedikit. Di sini ada versi Play Store-nya. Untuk memperbarui kita klik aja update Play Store yang ada di sini ya. Kemudian di sini kita pilih aja oke-nya. Nah, versi Google Play Store sudah diperbarui ya di sini. Untuk nomor versinya sendiri kalian bisa lihat di layar masing-masing ya. Jadi caranya seperti itu untuk memperbarui ataupun mengupdate aplikasi Google Play Store. Jadi tindakan ini perlu kalian lakukan untuk menyempurnakan fungsi dari Google Play Store itu sendiri ya teman-teman. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.